Berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Salah satunya ikut berpartisipasi pada pawai pembangunan hari ulang tahun Republik Indonesia. Seperti yang dilakukan siswa-siswi Miss Al-Falah Bungo yang ikut pawai pembangunan tingkat Kecamatan Bungodani. Pawai ini melibatkan semua jenjang pendidikan di Kecamatan Bungodani dari SD, MI hingga SMA dan MAN yang dilaksanakan pada Sabtu 17 Agustus 2024 di lapangan kantor Camat Bungodani. Di bawah asuhan Ibu Madaniyah SPD selaku kepala sekolah, siswa-siswi tampak semangat memainkan alat musik yang di dalamnya terdapat barisan majelis guru. Tahun ini, Miss Al-Falah Bungo ambil bagian dengan menurunkan 70 peserta terbaik pada karnaval dan pawai pembangunan. Kepala Miss Al-Falah Bungo, Madaniyah SPD mengatakan bahwa sebelum hari pertunjukan, siswa atau peserta sudah menjalani latihan rutin setiap sore. Ia mengungkapkan bahwa momen karnaval dan pawai ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa, khususnya di bidang kesenian. Ia juga menambahkan bahwa Miss Al-Falah baru-baru ini meraih prestasi dalam kompetisi sains madrasah KSM, meraih juara 2 tingkat kabupaten dan juara di tingkat provinsi. Ia berharap ke depan sekolah ini dapat terus meningkatkan kreativitas dan prestasi. Bulan kemarin kita mendapat prestasi di tingkat kabupaten, yaitu kompetensi KSM dapat juara 2, terus dalam provinsi kita juga mudah-mudahan kita bisa mewakili dari provinsi Jambi untuk menuju tingkatnya. Ruli Septrianiadi, SPD, selaku wakil direktur Miss Al-Falah yang sangat bangga melihat antusiasme dan semangat nasionalisme anak-anak dalam karnaval pembangunan tingkat Kecamatan Bungodani. Ruli mengatakan kegiatan ini merupakan rutinitas tahunan yang diikuti oleh siswa-siswi dan merupakan aktivitas positif dalam semangat nasionalisme. Kecamatan Bungodani ini yang tahun kemarin alhamdulillah dapat juara ya, juara 3. Mudah-mudahan di tahun ini meningkat juara. Kami kepada anak-anak murid kami semuanya, semangat semuanya, kita mengharapkan yang terbaik dari MPI. Warabungo Ismail Marzuki, Bungo TV.